Halo, kembali lagi di channel YouTube Gudang Gorden. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara memasang gorden kupu-kupu menggunakan tali spiral. Seperti apa proses pemasangannya? Saksikan terus video ini sampai habis. Nah, ini dia jendela yang akan dipasang gorden kupu-kupu menggunakan tali spiral. Nah, ini dia alat-alat untuk pemasangan gorden kupu-kupu menggunakan tali spiral. Yang pertama, ada gorden kupu-kupunya, ini sudah dijahit, dan ada kawat spiralnya seperti ini. Ada baut spiral dan sekrupnya. Jadi yang ini nanti dipasang di spiralnya dan ini kita pasang di jendelanya. Ada meteran, obeng bor, dan juga ada tang. Nah, ini dia cara pemasangan tali spiralnya seperti ini. Tinggal diputar aja, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita ukur untuk lebarnya 50 cm. Ini ada dua lubang, kita masukin di lubang yang kedua. Kita pasang di baut yang udah kita pasang di jendela. Seperti ini hasilnya. Itu tadi proses pemasangan gorden kupu-kupu menggunakan tali spiral. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk konsultasi dan pemesanan bisa menghubungi saya, Jajan Suryana, di nomor 0823 1098 9451. Atau dengan saya Uswa ke nomor 0852 8765 1175.